Gak usah gitu lah. Gimana ya? Hey guys, The Old Series kembali lagi dengan gue di sini, dan hari ini kita bakal main game horror lagi, oke? Okay? Jadi nanti kita bakal main game yang judulnya Truth or Loop. Sebenarnya gue nggak tahu guys story-nya ini kayak gimana, tapi yang gue tahu dari sinopsis gamenya, katanya ini game tentang looping waktu gitu. Jadi ngeloop, loop, loop, jadi ngulang-ulang terus gitu. Oke, okay, ada suara jam. Halo. Oke. Okay. Shit, I'm late to pick up medicine. She left work 1 hour ago. Oke, okay, kita berarti sekarang lagi di mana nih? Kamar hotel mungkin apa apartemen. Jadi sekarang kita harus jemput si istri kita, guys. Medicine. So where the hell are you, medicine? Oke, okay, tapi sebelum kita nyemput si medicine, mending kita room tour dulu. Enggak bisa room tour. Guys, ini ada dapur, ada kamar, ada TV, ada sofa. Ya, yeah. Oh ya, yeah. Jadi ayo kita menjemput medicine. Medicine nih, ini dari grafik-grafiknya VHS VHS itu guys. Seperti rumus gue dalam bermain game. Kalau misalnya VHS VHS gamenya ada dua kemungkinan guys. Serem, kalau nggak serem tuh kan ini apa nih? I promise her I have what the. Ayo santai dong, ntar udah gaul-gaulan gitu. Simnya nembak pas itu. Tadi gue nggak baca guys apa tadi? I hope you are well, my love. I promise not to delay anymore. Oke, okay, kayaknya kita telat, guys. Kita telat menjemput istri kita karena kita sibuk bermain nge-scroll TikTok, rebahan, turu brutal. Ah, itu dia. Let's go. Istri, pulang kita. Sorry I'm late, my love. Let's go. Oke, okay, sekarang istri kita burik ya. Maksudnya gimana ya? Ah, kocak gaming. What? Oke, okay. Kan looping gitu guys. Game-nya loop-loop begini guys. Shit, I'm late to pick up medicine from work. Oke, okay. Tadi kayaknya lu udah nyebut dia, tapi nggak tahu kenapa kepala medicine tiba-tiba muter 180 derajat. So ya, yeah, jadi kita ke kamar lagi sekarang guys. Dan sini bedanya sekarang ada alkohol sama ada tempat sampah, ada lalat. So ya, yeah, jadi kita melanjutkan perjalanan kita mencari medicine. Lah, nggak usah room tour bullshit. Let's go. It's raining, I need my umbrella. Oke, okay, sekarang hujan, bedanya sekarang hujan. Ambil payung. Payungnya di mana, Cok? Payung, let's go. Let's go, cabut. Go, let's go. Tadi gue bingung, guys, kenapa tadi medicine-nya? Kenapa medicine-nya tadi kepalanya tiba-tiba kayak gitu, guys? Nah kan? Tabrak aja, ha? Ugal-ugalan gitu loh. Ugal-ugalan. Oke, okay. Sama kan tempatnya kan? Sama kan tempatnya tadi guys? Bro, sumpah bayangin bro, medicine something happen. Halo? Bro, jangan nangis dong bro. Eh, bro lagi, istri, jangan nangis istri. Mereka ada darah. Wah ya kaget gua. What the freak? Shit, I'm really late, medicine has been out for over an hour. Ini sampai looping terus sampai kapan sih? Serius. Tapi bedanya sekarang lihat guys, ini ada kayak ini apa cuy, sumpah. Ada darah di sini. Nah, segulah. Oke, langsung kita jemput medicine. Enggak usah berbacot ria lagi kenapa sekarang berembun gitu. Oke, sudah mulai horor guys hawa-hawanya, guys. Sudah mulai-mulai horor hawa-hawanya. Oke. Enggak usah gitu, enggak usah gitu lah, please lah. Enggak usah gitu lah. Oh shit. Oke, okay. Santai dong. Lu mau ribut kenapa sih, ha? What the? Guys, ini kenapa bentuknya kayak gini sekarang, guys? Tadi gua nggak tahu ya, guys. Tadi ada nggak sih di sini tadi orang ini? Tapi kenapa jadi dia kayak orang kebakar gini ya? Ya udahlah, anggap aja kita nggak ngeliat ya, guys. Anggap aja kita nggak ngeliat. I'm piece of shit. I can keep my promise. Kan? Laki tuh yang dipegang omongannya. Sedangkan si brengsek tidak memegang omongannya. Oke, jadi kita masih menyebut medicine, guys. Moga-moga medicine aman dan tidak ada apa-apa, oke? Okay? Guys, santai, guys. Tuh kan, aman ya, guys. Masih seperti manusia. You took so long. Nah, akhirnya bisa kejemput juga, cuy.
Let's go. Mau nyebut cewek aja ribet banget ya. Oke, sumpah sih teorinya gimana sih? Maksudnya kok gue ngeluping-ngeluping ini ya? Dude, I need to pick up medicine. Ya, gue tahu lu harus nyebut medicine, terus lu telat, lu bangun, baru bangun gitu kan. Gue tahu. It's raining, I need my umbrella. Wah, ini wah. Kita tuh what the fuck? What? Hujannya kayaknya hujan darah nih. Hujannya hujan darah sih. Weh. Oke. Lu ngajak ribut ya, ha? Holy shit. Sampai kapan sih akhirnya nih guys? Maksudnya ini kita udah tadi ngeluping-ngeluping hal yang sama terus. BD-nya semakin horor dan horor. Apakah sekarang kita guys bisa ngejemput si Madison, istri kita? Ataukah tidak bisa? Oke. Okay. Woi, lu manusia bukan? Bukan manusia. What the fuck? Itu apa lagi, sumpah? Itu apa lagi, ha? Oke. Okay. Nice. Ternyata cuma mimpi selama ini. Ternyata cuma mimpi, guys. Shit, medis. Iya, gue tahu. Oke, let's go. Cabut dari sini. Menjemput istri. Nah, ini kayaknya cuma mimpi deh, guys. Jadi selama ini yang kita lakukan atau selama ini itu cuma mimpi. Maksudnya apa, ha? It's already minute. I hope she okay. Oke, semoga ya, semoga. Semoga gak ada begal. Aduh, I'm trashy. This first must someone better. Aduh. Udah lu jemput dulu cewek lu, cok. Kebanyakan ngeluh hidupnya. Kebanyakan ngeluh gitu. I swear I never drink again. Oh, bagus, bagus. Katanya dia berjanji dia gak bakal minum-minum lagi, guys. Karena udah capek dengan hidup dia. Karena hidup dia fucked up. Oke, okay, cewek. Enggak, kenapa sih gue tuh mau ketemu istri gue gitu kan. Iya gak sih? Kita kan mau ketemu istri kita, guys. Kenapa ada lagu horror? Madison, please. Dude, don't you, what the fuck? Bro. Begal. Oke, kayaknya kita tahu guys. Sekarang kita tahu guys. Jadi selama ini si Beggy bener guys. Bener kata gue guys. Madison dibegal. Halo. Wow. Ada Titan lo lari weh. Oke. Okay. If something happened to her, I will never forgive myself. Emang lu tadi gak ngeliat apa? Tadi istri lu baru ditembak sama begal, cuy. Oke, hati-hati guys. Hati-hati guys. Ya! Madison! Holy shit, the fuck is this, man? You are trash. Lu sampah. Enggak, di belakang gua gak ada apa-apa kan? Aman. You're drunk. Lu tukang mabok katanya. You will suffer for all eternity. Okay. Will you pick up for me, my love? Guys, istri kita, guys. Kayaknya gitu guys. Oke, guys, jadi thank you banget dan nontonin game Truth Loop. Ya bisa dibilang ini kayak semacam time loop gitu guys. Jadi melakukan hal-hal yang berulang-ulang terus guys. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur sama game ini guys. Jadi thank you banget udah nonton video kali ini guys. See you in the next video. Bye bye.